Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel CEO on Suar. Untuk video kali ni, kita nak layan game Palestin menentang Hong Kong. Sekarang ni kita dah pun berada di perkarangan stadium, iaitu Stadium Abdullah bin Khalifa. Fun fact, untuk Stadium Abdullah bin Khalifa ni, dia punya stadium dia tak besar mana pun. Capacity 10,000 sahaja. Tapi design dia memang apa lah. Stadium ni digunakan oleh kelab bola sepak yang bertanding di Liga Utama Qatar, iaitu Qatar Stars League. Tim yang gunakan stadium ni adalah Al Duhail. Al Duhail ni ada Filipe Coutinho, Mat. Di tempat makan-makan dia dulu, tapi dia punya kedai kat sini. Container. Baik-baik tu. Cantik-cantik tu dia punya kedai tu. Dia design kan. Seriously, aku suka gila konsep macam ni. Sebelum masuk stadium, layan dulu teh karak dengan makan sikit lah. Sambil tu kita ada jumpa fan Hong Kong eh. Fan Hong Kong kena buka balik. Aduh, jangan cakap Melayu kantoi lah. Predict sikit. Predict sikit agak-agak Hong Kong menang apa eh. Ya, chicken burger cheese. Jom kita akan rasa burger daripada makan jelah. Dua kata. Baik eh. Bagi ambil bendera percuma. Palestin main simple je. Dan buka dari tepi, hantar, tapi kat tengah empat orang dah standby lah. Dah standby lah. Tak apa, cakap je. Dua
buat macam konsert lah.
yang dah habis ni, kita dah keluar stadium. Tapi selepas ini kita ada lagi aktiviti. Sebenarnya kita dijemput untuk pergi ke Palestin. Okay, kita sebenarnya dijemput untuk pergi ke Wakra Beach, memeriahkan lagi. Memeriahkan lagi majlis. Sebab kat sana sekarang ni ada majlis barbecue bersama Atras Malaya. Ramai lah orang Malaysia yang akan turun situ. Yang dihostkan oleh Persatuan Malaysian di Qatar lah. Tapi nak pergi sana jauh kan. Perjalanan kita jauh ni. Dari hujung stesen ke hujung stesen. Hujung ke hujung tu. Dari utara ke selatan tau. Sejam setengah juga kan. Tapi tak apa, layan. Sejam. Okay, let's go. Okay, dah sampai di Al Wakra Public Beach. Lapor ni, mesti banyak makan ni. Meriah betul, meriah. Ni kerana welcome sangat kehadiran kita orang semua. Terima kasih banyak-banyak. Okay, since korang tahu kita orang sebagai fans Malaysia, which is Atras Malaya. Saya saja nak share kat sini, Atras Malaya diwujudkan pada tahun 2007. So kita ni is part of the penyokong kan. So kalau dekat Stadium Bukit Jalil, kita bersatu suara, berpadu suara untuk sokong tim bola sepak kita. Tapi kalau kita kat luar, kita kena sama-sama unite. Whatever siapa kita, as long as korang semua Malaysian, kita berdiri di bawah satu bendera. So kita sokong sama-sama. So apa yang saya nak kongsikan hari ini, kita nak kalau boleh nyanyi lagu ni sama-sama. Saya sangat besar hati kalau semua orang boleh buka korang punya phone. Kita nyanyi sama-sama lagu Gahana Sekar Cinta. Senyuman ragamu. So itu lagu itu adalah inspired asal pada Atras Malaya dulu. So inspired of that, kita macam seolah-olah kita macam setia and loyal pada kita punya team. So boleh buka nyanyi sama-sama just for fun, right? Kemana saja kau berlari bersembunyi? Kenapa takkan pergi jauh dari sisimu? Kala kasih kan ku serahkan segala kepadamu. Segala kepadamu, kasu serahkan segala padamu. Kami turun ke Qatar sehati sejiwa, Malaysia sehati sejiwa.
oh Malaysia, kau kebanggaanku. Oh Malaysia, kita bersaudara. Oh Malaysia, satukan jiwaku. Selamanya hari Pamaraya, selagi kita bernyawa. Oh Malaysia, kau kebanggaanku.